sebuah video memperlihatkan seorang bapak yang tengah menyeberangkan anak sekolah. Namun, saat menyeberangkan anak tersebut, sebuah mobil dengan kecepatan tinggi nyaris menabrak bapak tersebut. Bapak tersebut tampak dengan tidak sengaja melemparkan lampu lalu lintas yang dipegangnya. Hal tersebut membuat sopir mobil tersebut ngamuk ke pria tua itu. Kejadian ini terjadi di kawasan Sungai Siring, Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Baru-baru ini, sopir tersebut menyampaikan permintaan maaf lantaran marah-marah ke pria tersebut. Pesan saya ke Bapak, senang ini untuk kedepannya saya tidak mengulangi lagi. Mohon maaf dan terima kasih. Sekali lagi bahasa Bugis. Biar orang tua tahu. Inilah ulangi dengan salah-salahku yang berlebur melalui. Kadang pengka, tak salah kak, tak peringkat rangka, tak salah. Ya, oke, terima kasih. Oke.